Saat ini Kota Tarakan masih menerapkan PPKM level 4 sesuai dengan instruksi dari pemerintah pusat. Dalam mendukung proses berjalannya PPKM level 4 tersebut, Polres Tarakan sesuai dengan instruksi Kapolri untuk daerah di luar Pulau Jawa dan Bali melaksanakan operasi Aman Nusa. Hal ini diperuntukkan membantu pemerintah daerah menekan angka lonjakan kasus COVID-19 di Kota Tarakan yang diketahui sampai dengan saat ini tinggi kasus positif dan kematian. Dengan adanya instruksi Kapolri terkait pelaksanaan operasi Aman Nusa untuk daerah yang melaksanakan PPKM, Kapolres Tarakan AKBP Filol Praja sudah membentuk satuan tugas guna memberikan edukasi kepada masyarakat terkait protokol kesehatan, bahkan pihaknya sudah melaksanakan razia secara rutin untuk penggunaan masker dan pembagian masker di masyarakat. Kapolres juga memberikan arahan kepada Babin Kamtibmas untuk terlibat langsung dalam pencegahan COVID-19 di masyarakat. Daerah-daerah yang ditunjuk untuk melaksanakan PPKM level 4 di Indonesia di luar Jawa Bali akan melaksanakan operasi Aman Nusa. Jadi tentunya operasi Aman Nusa 2 ini bisa sesuai dengan aturan yang ada. Kita dari Polres Tarakan sudah menyiapkan menunjuk beberapa satgas sesuai dengan pembagian, di mana satgas-satgas ini memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Yang intinya adalah tentunya untuk menekan perkembangan atau penambahan angka COVID dengan berbagai macam cara sesuai dengan tugas pokok masing-masing satgas. Tui Muhammad melaporkan.